Arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek yang mengarah kembali dari arah Cikampek menuju ke Jakarta di kilometer 25 Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa malam terpantau ramai lancar. Selain itu, arus lalu lintas yang mengarah ke Jakarta di tol Jakarta Cikampek mengarah ke Cikampek juga masih cukup ramai dengan didominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan besar. Untuk mencegah terjadinya penumpukan, sejak siang petugas memberlakukan dua skema rekayasa arus lalu lintas. Skema one way dari kilometer 188 Palimanan hingga kilometer 72. Sedangkan kontraflow dua jalur diberlakukan mulai dari kilometer 72 hingga kilometer 47. Dan kontraflow satu jalur juga diberlakukan di kilometer 40 hingga kilometer 36.